Amanah wajib dilaksanakan, bukan untuk dijadikan hal yang disepelekan, karena itulah salah satu jalan menjadi generasi berkarakter. Inikah yang diinginkan bangsa kita? Tidak. Kita harus merubahnya. Tapi tak semudah itu. Tunas-tunas kemalasan sudah mencuat. Sedikit demi sedikit menggerogoti buah kebaikan. Ini tak bisa dibiarkan. Tanah air ini butuh mereka. Sedikit ancaman mungkin bisa menggugurkan tunas-tunas itu. Mungkin ini lebih baik bagi antum. Gimana masa depan Indonesia nanti kalau kita seperti ini? Malas, tidur-tiduran. Kita sebagai generasi penerus harus semangat. Itu dimulai dari kita sebagai santri Indonesia. Amanah harus dilaksanakan. Inilah yang diinginkan bangsa kita. Generasi cerdas berkarakter dimulai dengan hal-hal kecil di sekeliling kita. Sudah saatnya kita berubah. Berubah untuk mewujudkan Indonesia emas. Indonesia emas dari tangan santri Indonesia.